إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء حق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وأذاننا يسمعون بها وعيوننا يبصرون بها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya Allah pertemukan kita pada malam ini. Dengan pengajian kita sambung sedikit lagi dalam apa erti aku menganut Islam dalam bab Allahumma salli ala sayyidina. Saya mestilah memahami cara beramal dalam Islam. Kita dah berhenti pada perjumpaan yang lepas, iaitu pada perenggan yang ketiga. Bab parti-parti yang menumpukan kepada kegiatan politik semata-mata. Saya mestilah memahami cara beramal dengan Islam. Bab yang keempat, poin yang keempat, iaitu parti-parti yang mengumpulkan kegiatan politik semata-mata. Terdapat juga parti politik Islam yang menjurus kegiatan-kegiatan kepada politik semata-mata. Pertubuhan-pertubuhan ini bergiat dengan kegiatan tertentu sahaja, tidak memperbagaikannya atau melewatinya. Mereka bergerak atas nama Islam tetapi menjadikan ciri-ciri akidah sebagai asas jemaah organisasi mahupun tidak menjadikan ciri-ciri akidah sebagai asas jemaah organisasi mahupun sebagai pegangan individu anggotanya. Ataupun pertubuhan-pertubuhan ini ada kalanya tidak segan silu melanggar prinsip-prinsip Islam atau keluar dari perkara pokok dengan alasan mengambil jalan rukhsah, flexibility, atau keanjalan keterbukaan ajaran Islam, atau dengan memberi alasan langkah demikian adalah untuk maslahah, untuk mempertingkat kepentingan umat Islam. Ini contoh, dan di antara contoh amalan di atas ialah turut serta dalam gerak-gerak kerajaan, gerak kerja yang mengamalkan sistem ciptaan manusia dan yang kafir dan mengutamakan masalah-masalah cabang ranting dengan amal kerja secara berhabisan manakala
tuntutan atas asasi menjadi suruhan Islam diabaikan. Maknanya, apabila kita nak beramal dengan Islam yang syumul tadi, setengah orang kita belajar hal itu yang menjurus kepada kerohanian sahaja. Satu kelompok yang menjurus kepada kerohanian sahaja. Yang kedua, satu kelompok yang ingin mengamalkan amal Islam tapi menjurus kepada kebudayaan dan ilmu sahaja. Yang ketiga, sekelompok yang menjuruskan kepada kebajikan semata-mata, ingin beramal dengan amal Islam tapi hanya menjurus kepada kebajikan semata-mata. Yang keempat, yang ingin berpolitik tapi berjurus kepada politik semata-mata tanpa ada sangkut paut dengan akidah Islamiah. Ha. Politik semata-mata dan tak ada sangkut maut dengan amal akidah Islamiah. Dia buat sesuatu perkara atas dasar yang dia rasa betul, mengikut kiraannya betul, tetapi dia telah melanggar syariat Islam. Sebagai contoh, mengambil alasan maslahah, mengambil alasan saddu zara'i, mengambil apa saja alasan untuk menyelesaikan untuk digunakan. Sedangkan Islam bukan hanya itu, Islam merangkumi semua keempat-empat anasir tadi. Yang pertama, kelompok yang menunjukkan kerohanian. Yang kedua, yang keempat, menunjukkan kepada ilmu. Yang ketiga, menunjukkan kepada kebajikan. Yang keempat, berpolitik. Mana orang yang berakidah dengan akidah Islam tak boleh separate benda ni. Kamu Islam, kamu ada kena ada empat elemen ni. Belajar, buat baik, buat kerja baik, meningkatkan kerohanian, iaitu bangun malam, solat malam, berzikir, duduk dalam tarikat, itu semua ada dalam Islam. Kemudian berpolitik. Kalau tinggalkan salah satu atau melakukan salah satu, mengaku ya kamu bekerja untuk Islam, itu salah kerana Islam itu syumul dan sempurna. Yang dimaksudkan syumul dan sempurna itu tadi, dia bergerak dengan empat elemen ni tadi. Kalau ada empat elemen ni tadi, maka dia bergerak dengan pergerakan yang benar, duduk di jalan ihdinas siratal mustaqim. Tapi tinggal salah satu ataupun tak terima salah satu, terima tiga, terima tak terima satu, maka tak semua, tak sempurna lagi. Kata pengarang kitab lagi, sesungguhnya badan-badan, pertubuhan-pertubuhan, parti-parti politik Islam yang disebut atas, di atas, semuanya tidak mengamalkan amal Islami tulen, sempurna lagi menyempurnakan, iaitu amal yang mampu membawa perubahan dari alam jahiliyah kepada alam Islami. Alam yang mendapat menyelamatkan Islam dari cengkaman dan belenggu peradaban barat zalim, yang zalim. Kenapa kita kata peradaban barat yang zalim? Kerana apa yang dimaksudkan dengan zalim, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Pengarang kita maksudkan adab peradaban Arab yang zalim seperti peradaban federal, pemikiran sekularisme, pemikiran liberalisme, pemikiran komunisme, pemikiran sosialisme, semuanya tidak duduk di dalam track akidah Islamiah. Liberal, dia meringankan amalan. Sekular, meninggalkan terus agama, memisahkan agama dengan dunia ataupun memisahkan agama dengan urusan dunia. Komunis, tidak percaya kepada Tuhan. Sosialis, percaya tidak percaya pada Tuhan, tetapi hak rakyat perlu balik kepada rakyat, maka cukai kena tinggi. Sedangkan Islam, sedangkan Islam dia ada sistemnya sendiri. Daripada kewangan, kita ada sistem zakat, kita ada sistem jizyah, kita ada sistem apa lain. Adapun sosialisme ataupun pemikiran sosialisme, harta rakyat, rakyat bersusah payah berusaha
Dengan kaya raya, harta itu perlu dibahagi dua. Islam, siapa nak kaya, kaya. Tapi kena ada syarat. Kaya kamu kena bagi zakat. Zakat tak macam sosialisme. Macam negara lain. Sosialisme apa dia? Ha? Sosialisme, separuh harta kamu adalah harta kami. Ha? Komunis tak, harta kamu harta kami. Harta kamu harta kerajaan. Kamu kena bayar cukai yang belum begitu begitu banyak. Ha, itu kena faham. Apakah beza Islam dengan bukan Islam? Sebab tu kita terzalim. Kan orang Islam bila bayar zakat 2.5. Tuan-tuan, agama yang bayar zakat paling sikit adalah Islam. Saya pergi jumpa buat perbandingan agama. Sikh tu sing hari ini. Harta dia 10, dia punya zakat 10%. Yahudi, dia punya zakat 10%. Kristian, dia pun ada zakat tapi 10%. Islam yang paling sikit. Oh, ustaz, contoh Islam zalim. Islam tak zalim. 2.5% itu kalau kamu keluarkan sebenarnya cukup untuk semua rakyat Malaysia keluar 2.5% yang kaya. Cukup untuk menampung. Masalahnya tak keluar. Masalahnya tak keluar dan tak ada apa? Tak ada undang-undang yang boleh menyebabkan siapa tak bayar zakat kena tindakan undang-undang. Betul? Tak ada. Kalau zaman Sayyidina Umar, siapa yang tak bayar zakat masuk penjara. Zaman Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tak mahu bayar zakat dipenggal kepala, dibunuh. Kan kisah Sayyidina Abu Bakar, bila wafatnya Nabi berlakunya penggalakan riddah, keluar agama daripada Yaman, dan di Yaman juga ada berlakunya peperangan orang yang tak mau bayar zakat. Abu Bakar kata hantar bala tentera perang. 2.5 saja tuan-tuan. Dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, harta melimpah ruah. Harta melimpah ruah, boleh pakai. Itu 2.5. Tapi masalahnya kita tak ada penguatkuasaan. Kalau ada penguatkuasaan, cukup untuk jadikan perbendaharaan negara. Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW, harta orang kafir buat dengan apa? Diambilnya jizyah, diambilnya ada satu lagi. Adalah tiga jenis cukai yang dikenakan dengan Islam. Itu pun sama dengan Islam. Kalau Islam ambil 2.5% untuk zakat, maka jizyah ataupun cukai kepada orang bukan Islam 2.5%. Yang ini kita faham tak tuan-tuan? Orang Islam, orang bukan Islam, kalau dengar duit dia kena cukai 2.5%, agak-agak dia suka tak? Daripada dia kena cukai 25%, mana dia suka? 2.5% dengan 25%. 2.5% lah dia suka, sikit je harta dia kena ambil. Betul? Tapi sampai tak dekat orang bukan Islam? Tak sampai. Apa dia memohon-mohonkan kepada orang bukan Islam? Kalau kamu masuk, kalau Islam menang, kamu akan di kamu akan duduk akan di apa, dizolimilah apanya. Ini momok ni benda-benda yang dimomok-momokkan kepada orang bukan Islam. Maka orang bukan Islam tak mahu sokong Islam. Sebenarnya kalau kita cerita tentang orang bukan Islam, mereka lebih suka. Misal contoh. Tuan-tuan, kenapa kita pergi bank-bank Islam, bank-bank lah. Orang mengambil loan Islamik. Bukan orang Islam yang mengambil loan Islamik. Orang bukan Islam pun mengambil loan Islamik. Tak percaya, tanya. Siapa sini yang jadi pegawai bank? Bank mengisytiharkan loan Islamik. Begitu juga dengan KSP. Orang bukan Islam ambil KSP Islamik daripada komersial. Apa dia? Apa sebab? Apa sebab tuan-tuan?
Sebab loan Islami tak ada cas lebih. Loan Islami tak ada cas lebih. Tak saya pergi bank. Tuan-tuan boleh tengok. Kenapa orang bukan, bila tanya orang bukan Islam, kamu nak ambil loan Islami ke tamu-tamu nak ambil loan komersial? Konvensional. Dia orang kata nak akal kau nak ambil loan Islami. Kenapa? Kenapa kita nak ambil loan Islami? Sebab Islam tak zalim. Hutang RM250,000. Kamu bayar RM250,000 saja. Hutang RM250,000, kamu bayar RM250,000 saja. Kalau lambat bayar, denda tak naik pada hutang ni. Hutang ni tak naik. Kamu dikena denda RM100. Tak naik, hutang ni tak naik. RM25,000 kena bayar. Kalau konvensional, hutang RM25,000, yang ni naik, bunga naik. Lambat bayar naik RM28,000. Lambat bayar naik RM29,000. Lambat bayar. Ha. Tak saya pergi bank. Kalau orang ada kerja bank, saya boleh tanya orang kerja bank. Ha. Dari segi ekonomi pun kita sebenarnya menjaga bukan hak Islam saja. Dari segi ekonomi kita menjaga hak orang Islam dan hak bukan Islam juga. Yang dia tak mahu sangat, saya tak tahu kenapa. Sama ada tak sampai kepada mereka ataupun ada orang yang tak bagi sampai. Nah, dua tu je. Orang bukan Islam tak mahu sangat. Padahal, misal contoh Islam. Kita bagi contoh lagi satu contoh. Hukum kisos. Langgar mati. Anak dia mati. Bapa dia mati. Orang bukan Islam, bapa dia mati kena langgar dengan orang. Kena langgar dengan orang. Hukum hari ini tangkap tukang mandi apa penjara. Dan denda RM30,000. Islam macam mana Islam? Usung Islam, langgar orang mati berniat atau sebab ada bersebab, tak sebab atau tak sengaja. Ha? Tak sengaja, tak berniat, maka dia kena bayar diat. Apa dia diat? 100 ekor unta. Ustaz, zaman unta ustaz. Apa kita mana ada unta dekat Malaysia ni? Jangan jadi bodoh. Maksudnya untuk kadar yang perlu dibayar. Kadar yang perlu dibayar. Okey, tak mau unta, kita kata lebih kurang dengan unta hari ini adalah Y? Y suku. Apa ribu Y suku kau? Ha? 9,000. 11, bawah sikit berwai suku. Saya tak tahu apa harga. Yang motor harga 8,000 kali 100. Kita bagi dekat dia, kat rumah dia, kali 100 harga 100, 100 biji harga motor 8,000. Agak-agak lah. Kalau orang cerdik, dia nak buat apa duit tu? Motor tu. Jual boleh. Betul tak? Ha, begitu juga harganya Islam. Ha, tapi sebab tu kita tengok Saudi bila jatuhnya kren tu, dia bayar berapa ribu setiap orang? Sejuta, betul tak? Betul? Kenapa sejuta? Pasal harga 800 ekor, 100 ekor unta, sejuta. Seekor unta 10 ribu kali 100 berapa? Sejuta. Sebab tu dia bagi sejuta. Oh, kayanya Yahudi. Saudi bukan. Kerana Saudi ikut hukum kisos yang yang disyurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agaknya agak-agak kalau kita cerita benda ni ke orang bukan Islam, dia nak ambil yang hukum tadi kena penjara bayar 30,000, denda 30,000 ke hakim, dan dia hanya dapat 3,000 tiap-tiap hari. Dia kena merimpat minta duit tiap-tiap bulan, kena merimpat minta duit dekat jabatan kebajikan, atau dia nak ambil yang ni? Kalau dia tahu lah. Kalau dia tahu, agak-agak lah.
Itu sebenarnya Islam. Islam sejahtera. Sejahtera bukan hanya kepada orang bukan kepada orang Islam. Kepada orang bukan Islam, sejahtera juga akan berlaku kepada orang Islam. Benefit dia bukan kepada hanya kepada orang Islam. Orang Islam tambah-tambah kerana dia akan terjaga akidahnya, akan terjaga agamanya, akan terjaga anak cucunya. Orang bukan Islam akan terjaga dari segala aspek kehidupannya. Itu sebab kenapa kita kena bawa Islam. Kerana kita nak mempromotkan kesejahteraan Allah. Assalam. Nama Allah tu salam. Sebab tu kita bagi jumpa orang, kita bagi Assalamualaikum. Assalam tu nama Allah. Kesejahteraan ke atas kamu, kehidupan kamu akan sejahtera. Kerana Allah yang yang mewahyukan benda ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi implementkan, pakaikan dalam kehidupannya. Dan sahabat pakai dalam kehidupannya. Maka pada zaman itu selamat. Dunia selamat. Tak adalah berlaku kebuluran. Nama Islam pun nama selamat. Mana selamat dunia akhirat bagi orang Islam, selamat dunia bagi orang bukan Islam. Oleh dan demikian, kita kena promote, kita kena tunjuk, kena bawa, bagi tahu kepada orang bukan Islam. Sebenarnya yang akan selamat, bukan kita saja selamat, anak cucu cicit kita selamat. Tuan-tuan hari ini Malaysia selamat, aman tenteram pasapa. Nenek moyang kita dulu berpegang dengan Islam betul-betul. Hari ini kalau kita yang tak pegang dengan Islam betul-betul, maka kita yang membawa kehancuran kepada cucu cicit kita besok. Kesannya bukan pada kita. Hari ini kita dah rasa sedikit demi sedikit. Besok cucu cicit kita macam mana? Pasal kita tak implementkan, tidak meramalkan Assalamualaikum tadi. Sebut Assalamualaikum kita tak amalkan kerana kita tidak mengamalkan Islam sepenuhnya. Oleh yang demikian, segala kerja-kerja yang boleh oleh pertubuhan-pertubuhan tersebut tetap dalam keadaan cacat dan tampang, timpang. Maka lebih dari itu, sebahagian kerja-kerja di atas nama Islam itu merosakkan Islam. Kegiatan dan kerja-kerja bersifat juz'i, demi juz'i. Sempit dan tidak syumul boleh pertubuhan-pertubuhan tersebut memberi gambaran bahawa Islam itu bersifat juz'i. Banyak sebahagian hanya bawa Islam, bawa kebajikan, tak tuan-tuan. Senang tuan-tuan. Dan tidak syumul, sedangkan ajaran Islam tidak bersifat demikian. Amalan secara demikian juga boleh memberi gambaran yang undang-undang ciptaan manusia itu tidak berbahaya. Sehingga demikian, padamlah rasa marah dan meluap-luap umat Islam terhadap sistem undang-undang tersebut. Sikap demikian membantu sistem tersebut untuk terus berjalan dan tetap kekal mencekam masyarakat umat Islam. Sebenarnya, kata pengarang kitab, amal Islami yang ditegakkan atas dasar untuk membawa perubahan yang menyeluruh, membuat persediaan-persediaan untuk melakukan perubahan yang menyeluruh, yang membawa keseluruhan ajaran Islam dan berusaha menegakkan Islam secara keseluruhan pula, meskipun ia tidak berjaya sepenuhnya pada suatu peringkat dan mengalami kesulitan pada satu peringkat lain yang lain, ia tetap merupakan amal yang betul dan selaras dengan garis-garis asal ajaran Islam. Hari ini bila kita tengok orang bawa Islam, dia sempurna tapi tak mampu, hancur. Contoh, kita tengok di Mesir, Mursi. Tuan-tuan tahu cerita Mursi. Zaman bilakah
orang Palestin boleh masuk Mesir. Orang Gaza boleh masuk Mesir. Sama mestinya tuan-tuan. Pintu Gaza, pintu Taba dibuka oleh Mursi seluas-luasnya untuk orang Gaza keluar masuk, keluar masuk. Sedangkan kita tahu zaman Husni Mubarak, zaman Jamal Abdul Nasir belum lagi berlakunya peperangan di antara zaman Anwar Sadat. Orang Palestin tak boleh masuk Mesir, susah. Ada sebab-sebab. Zaman Mursi, pintu Gaza dibuka seluas-luasnya. Tapi akhirnya kerajaan Mursi dijatuhkan. Kita ambil contoh. Kerajaan Mursi dijatuhkan dengan inkilab. Inkilab ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, mengambil alih secara paksa. Inkilab dalam bahasa Arab. Semelayu panggil. Apa dia Ustaz? Inkilab Ustaz? Ha? Tahu tak inkilab bahasa Arab? Saya tak ingat. Inkilab ni dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu, rampasan kuasa. Maka dibunuh, ditangkap Mursi. Maka hak-hak orang Palestin ketika itu ditutup. Sedangkan kita wajib bantu orang Gaza. Betul? Kita orang Islam wajib bantu orang Islam di Gaza yang ditindas. Akhirnya jatuh kerajaan Islami. Itu bermakna dia salah ke? Itu bermakna Mursi ni salah ke? Akhirnya dituduh sebagai teroris. Akhirnya dituduh macam-macam, dan akhirnya dibunuh. Makna dia salah ke? Itulah sebenarnya yang disebut oleh Allah dalam surah Taubah, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimu syuqqah." Allah sebut. Surah Taubah. Wahai Muhammad, jikalau Islam yang kamu bawa itu mudah, senang orang suka, cepat dah tentu mereka ikut kamu. Kerana Islam yang kamu bawa itu, Nabi Muhammad, wahai Muhammad, berat. Ada liku-liku dan lambat nak menang. Baudat, jauh nak senang. Maka susah. Maka orang tak mau ikut. Orang nak cepat menang ni. Bukan orang, walaupun dia bawa nama Islam, tapi sebenarnya tak menang. Selagi mana tak sempurna yang disebutkan sebagai menjaga akidah Islamiah, selagi itu dia tidak akan, kalaupun dia menang, menang dia itu, kalau dia gadai semua prinsip-prinsip Islam, walaupun dia menggunakan nama Islam, maka sebenarnya dia bukan gerakan Islam yang, ataupun satu organisasi yang di ridai Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ni tuan-tuan adalah ahli parlimen di Lubnan. Fathiyakan. Sampai sekarang di Lubnan Islam tak boleh nak bangun. Tapi dia menceritakan macam mana nak hidupkan gerakan Islam di Lubnan. Sampai sekarang tak boleh. Dia cerita. Mana yang menulis ni orang yang berpengalaman dalam dunia Islami, yang memperjuangkan agama Islam. Hidup dia. Imam Syahid Hasan Al-Banna telah menerangkan jelas dia ciri-ciri golongan tersebut. Saudara-saudara sekalian, kamu bukanlah sebuah pertubuhan kebajikan, bukanlah sebuah pertubuhan politik, bukanlah sebuah pertubuhan yang diasaskan dengan tujuan yang terbatas, tetapi kamu ada satu ruh baru yang mengalir dalam urat nadi kamu, umat ini. Lalu kamu menghidupkan mereka dengan Al-Quran. Kamu adalah satu cahaya yang baru memancar, yang dapat menghilangkan kegelapan fahaman kebendaan dan ma'rifah. Dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan kamu adalah suara-suara lantang yang akan menghidupkan kembali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
orang yang pegang dengan prinsip empat yang syumul Islam tadi, kamu adalah sebenarnya pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak pegang, kamu tak akan jadi waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat tadi cerita seorang sahabat berjumpa dengan Dajjal. Tuan-tuan, saya tak ingat nama dia. Kalau ustaz ingat, ingat sana, seorang sahabat Kristian terdampar di lautan, lalu terdampar di satu apa pulau. Di pulau tu dia berjumpa Dajjal. Di pulau tu dia jumpa Dajjal. Saya tak ingat nama sahabat tu. Masa tu dia Kristian. Orang datang berubat dengan saya, cerita ustaz tentang Allah. Dajjal tu tengah kena ikat ketika itu. Macam cerita punya cerita, Dajjal tu cakap, aku dah hampir nak keluar. Kalau kamu nak selamat, kamu kena ikut Nabi yang duduk di Jazirah Arabiah. Cirinya begini, 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 begini. Allahu Akbar. Saya tak ingat nama sahabat tu. Dia Kristian. Lepas dia boleh keluar dari pulau tu, dia pergi ke tempat yang disebutkan oleh Dajjal. Nabi dah keluar, Nabi tu Nabi akhir zaman, kamu nak ikut dia, ini, ini, ini. Kawan tu pergi jumpa, ceritalah apa yang diceritakan. Ini hadis. Hadis ni diceritakan kepada Nabi. Nabi mengiyakan ceritanya. Allahu Akbar, aku tak ingat cerita pasal Dajjal ni. Nama sahabat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok cerita tu, kita rasa zaman tu zaman Nabi, Nabi SAW, kan? Apakah kita faham dari cerita tu? Oh ustaz, Dajjal nak keluar gini, 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 kan? Apakah kita faham? Oh, cerita tak. Bagi orang yang nampak perception lain, kita apa? Kita nampak betapa Allah sayang kepada ni sahabat ni tadi. Bagi yang kita nampak bahawa Allah sayang, pasal apa? Pasal sahabat ni tadi jumpa Nabi, pasal Dajjal suruh jumpa Nabi. Dajjal yang suruh jumpa Nabi. Apa hal Dajjal nak suruh jumpa Nabi? Dah tahu engkau ni, Pak. Engkau ni akan jadi pembawa fitnah ke akhir zaman. Begitu juga orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan pegang dengan Islam sebaik-baiknya. Kenapa? Kerana orang yang mengenal Allah, dia faham Allah yang suruh. Dia faham kehendak Allah. Allah nak akan hidup sejahtera. Assalamualaikum. Allah nak hidupkan Islam, kita kena hidupkan Islam. Kalau orang yang tak mengenal Allah, maka dia tak akan kenal Rasulullah. Betul. Orang yang cinta Rasulullah, dia akan cinta pada Allah. Orang yang cinta pada Allah, dia cinta pada Rasulullah. Allah sebut, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Apa Nabi bawa? Nabi bawa Islam. Yang tu yang kita pegang hari ini, mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa sama tak kita apa yang sama Nabi bawa? Kalau kamu sayangkan Nabi, kamu ikut aku. Kalau kamu sayangkan Allah, ikut aku, ikut Nabi. Apa ikut Nabi? Mempromosikan agama Allah yang bersifat assalam, yang syumul, kukamil dan syumul, yang sempurna dan menyempurnakan. Hari ini kita tak mahu bawa benda ni.
Agak-agak kita sayang Allah tak? Itu ceritanya. Agak-agak kita ni orang yang sayang Allah tak? Agak-agak kita ni orang yang cinta Rasulullah tak? Kalau kita tak mau bawa apa yang Allah suruh bawa. Agak-agak kita ni kenal Allah tak? Ha. Orang yang mengenal Allah akan bawa apa yang Allah suruh kerana cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Isyak masuk berapa? Seminit lagi. Ha? Saya rasa takat tu sahaja untuk malam ini. Kita masuk pada perjumpaan akan datang bab yang ke-5 ke ke-6 tadi. Bab yang kelima, saya mesti menjauhkan, mesti memahami sejauh manakah makna pergabungan saya dengan harakah Islamiyah. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Tutup majlis dan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bilsabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا ممن استمع القول ويتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته